Yo. So. Ini namanya baru. Coba dibalik. Hai teman-teman, kali ini kalian saya ajak petik ceri atau buah kers. Ceri itu bahasa Belandanya kers. Dan tahun ini kersnya itu manis dan juga besar-besar. Kali ini saya metik buah cerinya di desa Geldermarsen, Belanda. Dan petani kers ini mengizinkan penduduk untuk memetik di kebunnya dan sengaja dipelihara, dan di atas tuh nampak ada tenda putih dan sekelilingnya untuk melindungi dari hama dan juga air hujan, sehingga mereka tumbuh lebat, tebal, dan manis sekali. Nih, lihat tuh, banyak banget. Kers ini atau ceri ini sehat sekali karena rendah kalori dan juga fat zero, kolesterol zero, garam zero, karbohidrat ya cuma kira-kira dalam 100 gram 25 gram begitu. Mengandung vitamin C, magnesium, vitamin B6, vitamin K, dan juga antioksidan. Maka itu ceri sehat sekali buat kita. Teman saya yang mempunyai kadar kolesterol tinggi, dia juga kalau musim kers ini dia makan setiap harinya minimum 15 biji. Dan dia makan dua kali sehari begitu, dia bilang untuk merendahkan kadar kolesterol yang ada di dalam badannya. Memang benar karena ceri ini kan antioksidan, jadi anti-on-staking juga buat badan kita. Oke teman-teman, sekarang saya akan perlihatkan saya dengan teman saya memetik buah ceri di petani ceri ini. Selamat menonton. Yo, so, Ini namanya baru. Coba dibalik. Lihat nih. Hitamnya enak dimakan. Tuh. Enak ya? Enak sekali. Ini manis banget nih, Dam. Hei. Lihat, Non, dari bawah. So. Petikin ini, Non. Yuk, sabar. Petiknya. Asik. Untung gelangku warna ungu juga. Mikrokosmos. BTS. Itu BTS punya nih gelangnya ungu. Coba BTS dah. So. Pecinta BTS. Iya dong, Jungkook. Jungkook. My Jungkook. Jungkookie. Jungkook. Lihat deh. Aku close up. Yes. Mikrokosmos. Banyak dong. So. Pendek lagi. Mm-mm. Tuh lu bisa jongkok. Harus dipilih. Katanya kalau terlalu manis nanti dimakan burung. Untung makanya ditutup ke atasnya. Di atas tutup. Iya. Lihat tuh petiknya. Giniin aja. Tuh. Langsung dimakan juga boleh. Enggak, Pak. Tiga sekalian. Non. Manisnya. Manisnya.
Udah kenyang? Ya. Banyak tuh. Lihat tuh. Nih. Lihat, leker. Bingung mau ngambil yang mana. Gede-gede sih. Lihat nak. So. Nih. Gede. Makan. Banyak vitamin. Enon. Dapat banyak. Banyak banget. Dalam sebentar. Tuh. Oh, lihat. So, banyak banget, gila. Masih banyak itu yang perlu diisi tuh. Banyak. Lihat aku tuh. Sebentar udah 2 kilo udah. 2 kilo sini, tuh. Di samping. Minta non. So, enggak ah buat aku. Hey, enggak mau tak kasihin kamu. Oh. Hitam banget, banget, gede. Segede mulutmu tuh. Lihat tuh. So. Tik aja yang ya. Tuh. Enon banyak tuh. Duh, banyaknya. Tuh. Satu pohon. Waduh. 4 kilo ini. Satu pohon. Ya tuh, seberang sana juga banyak tuh. Itu ini banyak ya, bisa 10 kilo ini satu pohon. Tuh di atas tuh. Saking hitam sih nggak kelihatan. Sayang. So. Rupanya dia tuh warnanya awalnya dia warna kayak rosoh merah. Merah emang bagus di foto, tapi masih ada asem. Tapi kalau udah hitam gini, wes. Ini gede nih, nih. Manis ya non. Ini super manis. Sudah punya aku, udah penuh ya. Yuk. Lihat nih. Ini yang paling manis. Itu tuh posisi buat. Oma Celi ya? Hah? Oma Celi lagi panen seri ya? Iya. Oma lagi iya. Panen ceri. Oma lagi panen ceri. Mau dikirim ke Indonesia nggak, Oma? Iya. Pake... Indonesia mahal. Iya. Nih. Paling yang dari Indonesia datang dari Australia biasanya. Ya, di sini lebih enak dong. Iya. Belanda spesial dibikin mesh. Tapi dari sini kejauhan dikirim ke Indo. Kalau dari Australia lebih dekat. Iya. Nih lihat nih. Makan, Oma. Langsung masuk. Tunggu. Yo, kegedean, mulutku kecil. Enggak nyampe. Ya satu aja. Dua aja sudah penuh, lihat nih. Satu aja masuk mulut mah. Ya. Itu mah rakus mah. Sampai dua. Manisnya. So. Banyak tuh. Kalau sampai akhir apa musim seri nggak habis, aku rasa sama mereka dibuat jam ya. Harus... Nggak nyampe mulut. Ini baru manisnya luar biasa ini. Kita jangan lupa kita baknya ada 3 ya. Oma. Itu yang lain udah penuh. Nih. Au. Tuh sayang, enggak mau udah jatuh. Kalau di rumah diangkat ya udah jatuh ya. Cuci. Nih. Tuh.
hebat udah penuh. Bus ya? Penuh sekali. Ya. Nih, Uma lagi gila. Ah, jatuh lagi. Tuh, kaseng banyak gulanya, keberatan. Ini namanya buah ceri. Ini pohonnya masih banyak sekali dan buahnya setiap pohon isinya penuh-penuh. Udah, gak apa-apa. Ini 1 kilo 8 euro. 1 kilo kalau, 8 euro berarti kalau nanti kelar saya timbang 8 euro. 8 euro itu kurs ke rupiah berapa ya? 15.000. Iya, 15.000 kali 8. Di Indonesia nggak boleh seker begini. Iya. Oh, berat yang udah lebih dari 2 kilo. Lihat nih. Segede mulut. Ini suasana di sekitar ladang pohon ceri, tapi ini pohon cerinya dirawat ya, bukan pohon ceri yang liar, makanya rapi sekali. Nggak bisa habis sama ini mah. Wah, jauh. Wes. Stop. Stop. Apaan stop tuh, ada dua yang belum diisi tuh. Tuh. Isinya juga ada telepon. Ya. Dos kedua. Bingung yang mana? Yang paling banyak. Kalau gini bawahnya bisa banyak. Yung banyaknya. Tuh. Nih, liatin. Uyuyuyuyuyuy. Langsung so kalau wakil-wakil gitu seri buah seri sudah hitam ungu tua. Cocok. Puas. Aku makan ini aja. Segede mulut lagi. Puas. Ya tuh. Yo. Ini adalah buah seri termanis. Termanis. Termanis di bulan Juli ternyata. Lihat nih. Waktu tahun lalu kita bulan Juni masih. Banyak banget. Banyak banget. Sampai bingung ambilnya. Tasku. Lucu yang nyempil di daun.